kalau tengok satu lambang dekat atas tu, memang ternyata adalah Freemason punya. Dan atas sekali tu, hari ini viral berkaitan fitnah yang dilemparkan terhadap beberapa artis yang dikatakan mempunyai kaitan dengan gerakan Freemason. Persoalannya di sini, apakah itu Freemason? Siapakah di sebalik gerakan ini? Jom tonton video ini sehingga habis. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Kali ini saya ingin share mengenai gerakan Freemason yang sehingga ini masih menjadi perbualan orang ramai. Maksud Freemason terbahagi kepada dua rangkai kata, yakni free bermaksud bebas, tidak terikat dengan apa-apa, manakala Mason pula merujuk kepada pekerja secara umum. Jika digabungkan maksudnya, Freemason difahami sebagai sebuah pengumpulan yang bebas dan tidak terikat dengan apa-apa ikatan dan persatuan. Namun, Freemason yang dikenali pada hari ini berbeza dari definisi namanya sendiri. Hakikatnya, Freemason merupakan pertubuhan rahsia Yahudi yang tersusun rapi yang diasaskan oleh pendeta-pendeta Yahudi bertujuan untuk menegakkan kekuasaan dan kerajaan Zionis Yahudi. Mereka ini seringkali melaungkan slogan kebebasan, persaudaraan dan persamaan yang jelasnya ingin mengaburi orang lain akan gerakan mereka. Gerakan Freemason mempunyai hubungan yang erat dengan gerakan Zionis antarabangsa yang berpandukan kepada kitab suci Yahudi. Pertubuhan gerakan ini sebenarnya ingin mengembalikan semula kerajaan Yahudi, seterusnya ingin menakluki dan menguasai dunia seluruhnya. Pada awalnya, rancangan mereka dirahsiakan di dalam kitab Talmud dan protokol pendeta Zionis, tetapi akhirnya terbongkar menyebabkan munculnya beberapa gerakan sulit yang lain yang ditubuhkan oleh Zionis antarabangsa, antaranya Kelab Rotary dan Kelab Lions di samping masih meneruskan gerakan Freemason ini. Persoalannya di sini, apakah itu Kelab Rotary dan Kelab Lions? Kelab Rotary dan Kelab Lions merupakan gerakan sulit yang ditubuhkan Freemason untuk mengaburi penglihatan masyarakat dengan menjalankan aktiviti kebajikan dan membantu orang-orang yang memerlukan. Tapi hakikatnya, ia juga bergerak secara halus untuk meruntuhkan akhlak bangsa manusia yang bukan berasal dari Yahudi. Di sini jelas difahami bahawa Freemason merupakan salah satu gerakan sulit Yahudi yang bertujuan untuk menguasai dunia dengan cara menarik seramai mungkin bangsa-bangsa lain supaya mengikuti mereka dengan melawangkan slogan propaganda yang berjaya menarik ramai bangsa lain untuk mengikutinya, iaitu kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Bagi yang tidak mengetahui agenda Freemason, ramai yang akan tertarik bagi menyertai gerakan ini tidak mengira latar belakang agama, di samping mereka menggunakan lambang-lambang rahsia yang tidak diketahui oleh orang ramai. Slogan-slogan yang dilaungkan bertujuan untuk menarik lebih ramai pemimpin-pemimpin dunia untuk menjadi ahli Freemason. Sahabat semua, masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah bilakah munculnya pertubuhan Freemason dan siapakah pengasasnya. Ada yang mendakwa bahawa ia bermula pada zaman Fir'aun, ada yang mengatakan ia bermula sewaktu membina Haikal Sulaiman, dan ada juga yang berpendapat bahawa ia muncul pada kurun ke-18 Masihi. Namun menurut seorang ulama, Dr. Ali Jabi Shah, ia menjelaskan dalam penulisannya Al-Ijtihad Al-Fikriyah Al-Mu'assirah Mesir mengenai kelahiran dan perkembangan Freemason. Secara ringkasnya, ia menjelaskan bahawa Freemason diketuai oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang mula ditubuhkan sekitar kurun pertama Masihi dengan nama kekuatan rahsia yang kemudiannya ditukar nama kepada kelompok cahaya. Setelah itu, nama itu juga ditukar kepada Freemason pada tahun 1770 yang masih kekal sehingga ke hari ini. Dan pada ketika itulah, Freemason mula menyusun perancangan yang lebih besar dan teratur dalam usaha menarik ramai orang dalam menyokong mereka bagi menjayakan cita-cita mereka yang ingin menegakkan kerajaan Yahudi sedunia. Sahabat semua, bukan semua orang dibenarkan untuk menjadi ahli pertubuhan Freemason. Antara ciri-ciri yang melayakkan seseorang menjadi ahli Freemason mestilah seseorang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat, sama ada bidang politik, ekonomi dan sosial, mempunyai pengetahuan yang luas dan dapat mempengaruhi masyarakat setempat. Sebelum menjadi ahli, seseorang itu mestilah mengakat sumpah di rumah hantu bertujuan agar merahsiakan maklumat mengenai aktiviti dan pergerakan Freemason. Sekiranya rahsia tersebut didedahkan, maka nyawa mereka akan melayang. Persoalannya di sini,
Apakah itu rumah hantu? Rumah hantu di sini difahami sebagai tempat di mana ahli-ahli Freemason mengadakan perhimpunan dan dapat mengangkat sumpah bagi ahli-ahli baru atau yang akan dinaikkan pangkat. Hakikatnya, Freemason bukanlah pertubuhan yang berjuang dalam membela ahlinya. Bahkan ia merupakan gerakan yang membela Yahudi semata-mata. Dan mereka yang membocorkan rahsia gerakan ini diberikan hukuman ngeri yang tidak setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Sahabat semua, ahli-ahli Freemason dikategorikan kepada tiga peringkat. Ahli-ahli di peringkat pertama tidak mengetahui ahli-ahli di peringkat yang lebih tinggi. Peringkat pertama dipanggil Freemason umum atau simbolik. Mereka terdiri daripada ahli-ahli baru dari pelbagai bangsa, agama dan kepercayaan. Anggota peringkat pertama ini dipecah kepada 33 tingkatan. Anggota dari tingkat pertama tidak akan dinaikkan ke tingkat kedua, ketiga dan seterusnya kecuali setelah dinilai pencapaiannya terlebih dahulu oleh pihak pucuk pimpinan. Mana-mana ahli yang meninggalkan jauh ajaran agama mereka, kurangnya kasih kepada negaranya serta bencikan kepada adat resam dan kebudayaan bangsanya, ini dikira berjaya untuk dinaikkan pangkat. Semakin jauh dan semakin benci ahli kepada perkara-perkara tersebut, semakin tinggi pangkatnya dan dinaikkan sehingga sampai ke tingkatan yang ke-33. Peringkat kedua dipanggil Freemason Royal atau kontrak kerajaan. Setiap ahli di peringkat ini dipanggil saudara, manakala ketua rumah hantu dipanggil saudara agung. Semua ahli di peringkat ini terdiri daripada orang-orang Yahudi. Peringkat ketiga dinamakan Freemason Universal yang merupakan peringkat yang paling tinggi dan semua ahlinya terdiri dari orang-orang Yahudi yang bijak pandai, yang ekstrim dan sangat taksub kepada Yahudi. Mereka terdiri dari ketua-ketua rumah hantu Freemason peringkat kedua di atas. Bagi mereka hanya ada satu tempat perhimpunan atau rumah hantu sahaja dan sekarang ini rumah hantu itu terletak di New York. Sahabat semua, ahli-ahli peringkat tertinggi ini memain peranan mentadbir dan merancang kerja-kerja jahat di seluruh dunia dengan apa cara sekalipun supaya rakyat di negeri-negeri tertentu mencetuskan pemberontakan, melakukan pengkhianatan dan huru-hara. Untuk menjayakan kerja-kerja itu, mereka mendapat bantuan maklumat dari ahli-ahli di peringkat pertama dan kedua mengenai keadaan politik, sosial dan lain-lain bagi sebuah negara, khususnya negara yang rakyatnya selalu bersengketa di antara satu golongan dengan satu golongan yang lain. Maklumat ini penting kepada mereka bagi memudahkan mereka melaga-lagakan di antara sesama rakyat sesebuah negara dengan harapan negara itu selalu berada dalam huru-hara dan tidak aman. Demikianlah kedudukan ahli-ahli di ketiga-tiga peringkat di dalam pertubuhan Freemason yang dikawal dan disusun rapi oleh pihak pimpinan mereka demi untuk mencapai matlamat besarnya. Boleh disebutkan di sini bahawa setiap orang yang akan diterima menjadi ahli Freemason pada ketiga-tiga peringkat di atas mestilah mendapat sokongan terlebih dahulu oleh dua orang ahli lama dan berjaya dalam ujian pemilihan yang dilakukan oleh pihak pimpinan mereka. Sahabat semua, satu fatwa dikeluarkan di Muktamar Islam Sedunia yang diadakan di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1394 Hijrah bersamaan 1974 Masihi telah mengeluarkan satu keputusan mengenai Freemason dan Kelab Rotary Yahudi. Keputusan itu berbunyi, Freemason adalah pertubuhan rahsia Yahudi yang mempunyai hubungan erat dengan Zionis antarabangsa, bergerak untuk berkhidmat kepadanya dan berselindung di sebalik slogan dan semboyan penipuan seperti kebebasan, persaudaraan dan persamaan dan lain-lain lagi yang dengannya ramai orang Islam termasuk pemimpin, pembesar dan bijak pandai telah terperangkap kepadanya. Oleh kerana itu, pertubuhan Islam dan orang Islam mesti mengambil langkah berhati-hati terhadap gerakan-gerakan sulit Yahudi itu. Selain itu juga, menurut fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Al-Azhar, Syekh Atikah Saqar dan Syekh Muhammad Al-Ghazali merupakan salah seorang anggota lajnah fatwa Al-Azhar mengatakan bahawa Freemason dan kelab-kelab di bawahnya telah menipu orang-orang Islam yang lemah akidahnya. Mereka mengajukan majlis-majlis pelbagai bentuk untuk melalaikan umat Islam terhadap akidah mereka. Oleh yang demikian, orang-orang Islam tidak sewajarnya menyertai Freemason dan kelab-kelab di bawahnya kerana ia boleh membawa kepada murtad. Di sini jelas membuktikan bahawa pertubuhan Freemason adalah salah satu pertubuhan sulit Yahudi yang telah tersebar di seluruh dunia Islam dan bukan Islam untuk menarik seberapa ramai orang untuk menjadi ahli. Hakikatnya, pertubuhan ini bertujuan ingin mengembalikan kekuasaan dan kerajaan Yahudi di seluruh dunia. Oleh kerana itu, pertubuhan ini mempunyai berbagai-bagai lambang rahsia yang tidak diketahui oleh orang lain melainkan ahlinya sahaja. Pengajaran-pengajaran yang diterapkan kepada ahli-ahli Freemason adalah diambil dari ajaran kitab Talmud
dan protokol pendeta Yahudi yang pada umumnya mengagungkan bangsa Yahudi dan menurunkan taraf manusia lain sebagai binatang yang dijadikan untuk menjadi hamba abdi mereka sepanjang masa. Mereka juga menolak secara terus semua agama termasuk agama Islam kerana agama bagi mereka sebagai khayalan manusia semata-mata. Nasihat saya, jauhilah diri daripada pertubuhan ini. Para ulama dan bijak pandai Islam perlu menjelaskan hakikat Freemason dan pertubuhan-pertubuhan kecil di bawahnya supaya seluruh umat Islam dapat berjaga-jaga akan kesesatan gerakan ini. Cukup sahaja sampai di sini. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share agar orang lain juga boleh manfaat. Jangan lupa tinggalkan komen anda di video ini agar channel ini terus maju. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kami cerita.